Kalau kuntilanak Jamaika beda. Wow. Rambutnya gimbal. Dasternya warna-warni. Anda pernah tanyain ketua RT-nya di Jamaika, ini kuntilanak matinya kenapa? Ternyata itu kuntilanak matinya kebanyakan joget reggae. Istimewa kuntilanak reggae. Ikan di Indonesia paling bisa bertahan hidup, menafasnya pakai insang. Iya kan? Iya, kalau ikan-ikan di Arab, apalagi yang jadi ikan asin, itu nafasnya aja pakai brewok. Istimewa ikan-ikan Arab. Tapi takut gak sih? Iya, tapi dia sih terhibur banget. Oh, terhibur banget malah? Oh, luar biasa. Tahu gak kenapa bisa terhibur? Kenapa? Karena lisan yang tulus memberikan hiburan akan sangat mudah menghadirkan kebahagiaan. Akan sangat mudah menghadirkan kebahagiaan. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara. Sahabat semua, dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita akan membuat prank Sultan Juki di salah satu kafe terbesar di Kota Karawang, yaitu Kafe Rai Raka, bertempat di Telaga Sari. Nanti alamatnya aku tulis di bawah. Logonya kayak gini, teman-teman. Hati-hati, jangan nyasar ke tempat janda kalian ya. Oke. Belakangan ini banyak banget teman-teman yang nanya aku di Instagram. Mereka nanya kayak gini, Gus Hadi, apakah kalau kita mendapatkan banyak kekayaan, kita populer, kita banyak disukai oleh orang banyak, itu menandakan bahwa kita itu disayang Allah atau enggak? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Aku tidak mau langsung menghukumi disayang atau enggaknya, tapi aku akan memberikan satu perbandingan bahwa ada banyak orang yang diberikan kekayaan, diberikan popularitas, tapi sebetulnya di saat tersebut, di saat bersamaan tersebut, dia tuh melaksanakan maksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Dia tidak taat tapi Allah berikan kekayaan, Allah berikan popularitas. Oke, teman-teman, ada yang dinamakan dengan istidraj. Istidraj itu adalah kita melakukan kemaksiatan, kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan kita fasilitas hidup yang luar biasa. Allah mengabulkan semua keinginan kita. Itu semata-mata adalah cara Allah untuk membuat kita akan semakin lalai, dan akhirnya kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Waliyazubillah min zalik. Nah, ini teman-teman yang sangat kita hindari, istidraj. Dan kita selalu minta kepada Allah, selalu dihindarkan dari hal-hal semacam itu, hal-hal istidraj. Dan kita selalu minta kepada Allah agar Allah berikan karunia dan Allah berikan rasa sayang kepada kita semua. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, teman-teman, ada satu kisah. Ada satu orang yang dirinya ini tidak pernah berniat untuk melaksanakan ibadah tahajud pada suatu malam. Lalu dia tidur. Lalu kemudian tiba-tiba dia terbangun dan ada rasa ingin untuk sholat tahajud. Lalu dia sholat tahajud. Inilah ciri dari orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah, kita niat untuk sholat tahajud, lalu kita tidur, lalu kemudian kita bablas dan enggak sholat tahajud. Hati-hati teman-teman, barangkali kita itu tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dimudahkan untuk melaksanakan taat, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah, dimudahkan untuk berniat niat hal-hal yang positif. Dan sebaliknya, orang yang tidak disayang Allah adalah orang yang selalu mendapatkan kesulitan hingga gagal melaksanakan ibadah, gagal melaksanakan taat, malah cenderung mudah dalam keadaan maksiat. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan kita semua Allah berikan fasilitas, Allah berikan waktu, Allah berikan kesempatan untuk selalu melaksanakan ibadah, dan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk menghindari maksiat. Mungkin itu aja sharing yang singkat ini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita akan langsung ke video pranknya. Cekidus. Target locked. A few moments later. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor unta.
ada tempat kosong nih. Ada Ukti juga. Assalamualaikum. Ukti, mau nanya tempat belakang kosong? Kosong. Kosong. Kalau hati Ukti kosong enggak? Nih, Anda boleh duduk di belakang. Kok Anda kayak pernah lihat wajahnya Ukti? Di mana ya? Anda lupa. Di itu papan sedot WC. Pernah jadi iklan sedot WC? Enggak pernah. Aduh. Boleh Anda duduk boleh. Boleh. Aduh, terima kasih Ukti. Ukti baik banget. Ukti nanti Anda kasih itu skincare pocong albino Sultan punya. Duh, Masya Allah. Ini kok tempat gelap banget nih. Kasurnya gelap. Iya, Anda pakai kacamata hitam. Pakai kacamata kuning. Padahal udah sering banget beginian. Masih aja diulang-ulang sama Anda nih. Aduh. Oke. Aduh, tempat enak juga nih. Luas, adem, sunyi, wah mantep nih. Apa ini? Ente, anak kok gak dibawain makan? Kan bapak makan, sir. Iya, anak belum pesen, anak kan belum makan. Udah, anak mau beli makanan yang paling mahal di sini apaan? Banyak. Atau banyak mahal semua. Anda kasih ini mas datangan itu bawa. Anda bawain makanan yang seharga itu. Anda kagak mau tahu. Pokoknya enggak boleh ada kembaliannya. Bawa satu lagi enggak apa-apa. Biar banyak nanti duit. Bawa. Wah gemeteran nanti megang itu doang. Melarat pasti ini orang ini. Aduh. Anda Sultan belum makan nih. Aduh, Ana kalau lagi di kafe gini, jadi ingat teman Ana nih, orang Arab. Ana mau telepon dulu teman Ana. Aduh, coba Ana telepon. Halo, siapa ini? Janda, aduh, salah sambung. Kenapa jadi ke janda-janda? Ini telepon lagi. Tutit. Nah, ini baru nih. Nyambung pasti. Nah. Halo. Assalamualaikum. Iya, ini Sultan Juki. Masih ente lupa. Ente apa kabar, sahib? Hah? Ente lagi sakit? Ente sakit apaan? Udah melarat segala sakit ente. Hah? Ente sakit perut? Ya ampun, kan Ana udah bilang ente kalau cebok jangan pakai tangan kanan. Abis cebok makan, abis cebok makan. Gimana kagak mau sakit perut ente? Eh, sohib Ana, ente tahu gak tetangga Ana? Ih, masa ente gak tahu? Itu si Haryono. Masa ente gak kenal? Ih, Haryono personil Blackpink. Ini Ana pengen ngasih tahu. Kemarin tetangga Ana si Haryono itu meninggal. Iya, dia udah bego, umurnya pendek. Kasian banget. Itu, Ana selidiki setelah dia meninggal. Ana tanya ke dokter. Setelah Ana tanya dokter, ternyata si Haryono meninggal setelah minum jus alpukat second mayat. Aduh, si Haryono. Si Haryono ini udah hidup kagak punya otak. Iya, hidup kagak punya otak. Itu pas mati, ente tahu gak? Pas dia mati, dia dipocongin pakai pocong lejing macan tutul. Aduh, itu pas masuk liang lahat macan tutul. Kagak beres keluarganya. Soi panas. Ente kepala masih kutuan gak? Ente masih kecil aja udah kutuan. Sampai sekarang masih kutuan. Oh no. Aduh, Ana Sultan Fulus banyak teman kutuan. Fahih banget ente. Ana mau nawarin sama ente. Ana punya sampo bisa ngilangin kutu. Wow. Sampo dari Arab khusus. Sampo Sultan beda.
Ini sampo bukan sembarang sampo, harganya mahal. Sampo Sultan kagak main-main. Iya, ini sampo kagak sembarang sampo. Jangankan Pajero bodoh, ini jam tangan onte bahenol semua bisa ngeri. Kalau beli sampo ini, sampo Sultan beda. Ane Sultan pilih mana? Aduh. Soibana, ini sampo dari Ana, ini terbuat dari bahan alami Timur Tengah. Wow. Seriusan Ana kagak bohong sama ente, Sultan gak pernah bohong. Bikinnya aja bertahun-tahun, seriusan. Nih ya contohnya, kalau ente bikin hari ini, nanti pabriknya tutup baru jadi. Ini sekian lama ini, bahkan prosesnya lama. Ini terbuat dari bahan-bahan alami Timur Tengah. Wow. Beneran Ana, ini kalau Ana gak salah dengar, parfum Ana, sampo Ana, Ana salah, maaf, Sultan salah juga. Sampo dari Ana, ini terbuat dari parfum janda bahenol kincir. Beneran, sampai-sampai diolesin juga sama keringat onta Abu Jahal. Ini Sultan terus banyak nih, sampo semua-semua. Nanti tahu nggak khasiat dari parfum Ana? Beneran, nanti kagak percaya mulu. Sultan Ana fulus banyak, gak pernah bohong. Itu sampo dari Ana. Kalau ente udah pakai, jangankan ngilangin kutu rambut. Beneran, itu tujuh botak senior aja bisa pada gondrong. Sultan fulus banyak, kagak pernah bohong. Beneran, beneran Ana. Oh iya, Soib Ana, ngomong-ngomong ente udah kaya belum sekarang? Hah? Aduh, masih melarat aja ente. Temen Sultan, Sultan fulus banyak, temen melarat aja masih. Ya udah gini, ente kan masih melarat nih. Gimana kalau nanti malam kita main jelangkung? Ente kaget tau main jelangkung. Hah? Kalau Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier itu podcast sama artis-artis. Wow. Nanti kalau kita akan tanya jawab sama Dedemit Gatel Fojokan. Beneran aja. Oke, Soibana, nanti saat main jalanku, kita akan undang setan kuntilanak Jamaika. Nanti kalian percaya, kalau kuntilanak di Indonesia, itu seremnya cuma modal ketawa doang menangis. Iya, paling mati-matinya mereka itu paling kena azab Indosiar aja. Kuntilanak Indonesia, cemen lah. Makanya hanya undang kuntilanak Jamaika. Kalau kuntilanak Jamaika beda. Wow. Iya, kuntilanak Jamaika itu mukanya serem, rambutnya gimbal. Dasternya warna-warni. Ana pernah tanyain ketua RT-nya di Jamaika, ini kuntilanak matinya kenapa? Ternyata itu kuntilanak matinya kebanyakan joget reggae. Istimewa kuntilanak reggae. Beneran. Ini kenapa jadi bahas-bahas kunti segala? Ini kagak faedah banget ini obrolan. Ana mau nanya nih sama ente. Ente kapan mau main ke tempat Ana? Ya main-main lah ke rumah Sultan. Rumah Sultan besar. Nanti kalau ente main ke tempat Ana, Ana mau masakin makanan yang enak-enak buat ente. Ini beneran gak sebohong. Sultan punya masakan khas dari Timur Tengah. Namanya ikan asin Arab. Ini beneran, ente kagak percaya. Ikan asin Arab, ini kalau Ana kasih tahu ente, ikan-ikan di Indonesia paling bisa bertahan hidup, menafasnya pakai insang. Iya kan? Iya, kalau ikan-ikan di Arab, apalagi yang jadi ikan asin, itu nafasnya aja pakai brewok. Istimewa ikan-ikan Arab. Beda. Kalau ikan-ikan di Indonesia banyak duri di dalam dagingnya. Kalau ente makan bisa keselak, modar ente. Udah melarat, modar, keselak duri. Iya, kalau ikan asin marah beda. Anak pernah mau potong ikan asin, mau anak matiin itu ikan asin. Pas anak mau potong kebal bacok. Jantinya ampuh, arah punya. Ikan-ikan arah beda. Aduh, beda. Gitu
aja, Silvana. Kelamaan, udah lapar nih. Ana mau makan dulu. Ya, yaudah gitu aja. Assalamualaikum. Aduh, temen Sultan. Sultan Funus banyak temen, rambut pada kutuan. Banyak banget. Aduh, makanan Ana belum datang nih. Katanya di Cafe Rai Raka ini ada live musiknya. Wow. Tapi kalau Ana lihat belum ada pemain bandnya, masih pagi. Oh, karaokean aja enaknya. Eh, pelayan, pelayan. Eh, Ana mau nyanyi nih, ada musik nggak? Musik pengiring. Banyak, Sultan. Banyak. Ente, lagu favorit Ana tolong puterin. Oke, siap, siap. Ah, cip ini. Lagu favorit Ana siap ini. Pasti mantep nih. Ayo, bentar. Ukti. Ana mau izin nyanyi sebentar boleh ya? Gak apa-apa kan? Ukti nanti kalau hafal lagunya bisa nyanyi sama Ana. Gak apa-apa. Nanti Ana ajarin nyanyi. Atau, nanti Ana sawer. Enggak mau. Oke. Ana nyanyi. Wah, ini lagu favorit. Wah, ajib pelayan nih milih lagunya. Apa yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Aku hanya seorang manusia yang tak sempurna. Akulah coba untuk menahanimu, tapi kau tak peduli. Ukti, nyanyi sama Ana, ayo. Cukup, ayo. Sudah, kau sakit. Ayo. Nyanyi, jangan pakai konsep. Pakai wow. Gak hafal lagunya ini pasti. Hey. Ukti gak hafal lagunya ya? Oh, gak hafal. No. Dia nyanyi apa? Dangdut pasti. Hah? Aduh, udah pengen nyawer tadinya nih. Hey. Aduh, Ukti gak hafal lagunya. Oh iya, ada kan orang Arab. Ana gak hafal sih nyanyi lagu Indonesia nih. Wow. Ukti, Ana boleh izin mau nyanyi lagu Arab gak apa-apa? Kan Ana orang Arab kan? Hidung Ana lihat, ha? Kayak prosesan TK ya. Ana boleh nyanyi lagu Arab gak apa-apa ya? Gak berisik kan? Oh, makasih. A few moments later. Masya Allah. خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام يا نصتي باللقاء يا عين قلبي أعينا هذا جمال المصطفى أنوره راحت لنا أنواره لا حصنا صلوا على خير الأنام المصطفى بني التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم Oh.
الطيبة ماذا نقول وفي كتاب الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الثمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الثمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم السحام صلوا على النبي محمد الحمد لله. Waduh, emang beda banget kalau nyanyi lagu Arab. Hidung Arab, cocoknya lagu Arab emang. Aduh, enaknya Ana ngajak ngobrol Ukti aja nih. Ukti, Ana kan dari Arab. Ana mau nanya tentang Indonesia, boleh nggak? Enaknya Ana duduk di depan aja, boleh? Hey. Ini kejauhan soalnya nanti teriak-teriak. Boleh duduk sini, nggak apa-apa Ukti ya? Aduh, pasti baik. Jangan deket-deket ini, soalnya belum halal. Nanti Ana halal gitu. Oh no! Ukti, Ana mau nanya-nanya sedikit nih. Ngomong-ngomong, Ukti asli Karawang? Uh-uh. Oh, tapi kalau dilihat-lihat face-nya kok kayak orang Cina gitu, ada keturunan Cina? Oh, nggak ada, tapi sipit-sipit gitu, sipit-sipit gemas gitu. Ya jelas nggak ada keturunan Cina sih ya, soalnya cantiknya ini keturunan bidadari. Cantiknya ini keturunan bidadari. Ku tahu ku tak pernah bisa jagamu di setiap malamku. Ukti ini udah kerja atau masih kuliah? Udah kerja? Kalau boleh tahu dulu pas waktu kecil cita-citanya jadi apa? Jadi dokter, Masya Allah. Dokter apa? Dokter cinta atau dokter apa? Aduh, kalau anak ada dulu pas anak kecil anak punya cita-cita mulia banget. Jadi dulu Ana pas masih kecil, cita-cita Ana itu pengen jadi menantu dari ayah Ukti. Pengen jadi menantu dari ayah Ukti. Tak ingin aku menerka-nerka semua tentangmu. Ku percaya kau bisa menjaga hatimu untukku. Garing! Ukti, mohon maaf, Ukti namanya siapa boleh tahu? Fatia. Wow. Oh, Fatia. Ukti Fatia, Ana boleh enggak ganti suara pakai suara Indonesia? Bisa. Bisa, Ana sudah belajar bahasa Indonesia. Nah, ini sekarang sudah jadi bahasa Indonesia. Logat Arabnya hilang, tadi cuma gitu doang udah langsung hilang. Iya. Sebelumnya aku mau minta maaf nih. Mbak Fatia tadi. Mbak Fatia, sebetulnya dari tadi ketika Mbak Fatia duduk di sini, terus aku datang ya pakai gamis gini, terus aku duduk di belakang, terus nelfon gak jelas ya. Tadi nelfon aneh ya, terus nyanyi-nyanyi falas sampai nyanyi falas. Itu sebetulnya tuh Mbak Fatia itu lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku. Nama channelnya Gus Ali. Jadi kalau Mbak lihat di sini tuh ada kamera Mbak. Sebelah sini sama sebelah sana. Jadi ada dua. Semua aktivitas kita tuh dari tadi direkam sama kamera ini. Nah, sebenarnya aku mau minta izin nih, boleh nggak sih kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh ya? Takutnya nggak boleh, gawat juga. Gimana sih kesan-kesannya tadi ketika aku datang gitu? Kaget aja gitu, soalnya aneh kan. Tapi takut nggak tuh? Iya, tapi dia sih terhibur banget. Oh, terhibur banget malah? Oh, luar biasa. Tahu nggak kenapa bisa terhibur? Kenapa? Karena
Lisan yang tulus memberikan hiburan akan sangat mudah menghadirkan kebahagiaan. Akan sangat mudah menghadirkan kebahagiaan. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Oke. Okay. Mbak Fathia, Mbak Fathia udah pesan apa aja? Ini sama ini aja. Mau nambah nggak? Nanti soalnya aku mau bayarin semua ini karena ini kan ada di channel YouTube aku. Jadi semua yang kena prank ini akan aku gratisin makannya. Jadi nanti Mbak Fathia gak usah bayar lagi karena udah aku bayarin. Sama aku ada hadiah buat Mbak Fathia. Oke. Nah, ini bingkisan dari channel YouTube aku diterima. Ini buat Mbak Fathia beneran, bukan prank lagi. Isinya insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan suka. Makasih banyak Mbak Fathia. Oh, Mbak Fathia ada Instagram? Ada. Ada. Aku boleh ya minta Instagramnya? Sama minta hatinya kalau bisa. Nama Instagramnya apa, Mbak? F-T-H. Apa sih? Oh, ini ya. F-T-H-I-A-R-D-N. Yang ini ya, Mbak ya? Iya. Tuh, kan kayak orang Cina, Mbak, yang mirip ya. Tapi Masya Allah cantik banget. Aku follow Mbak ya? Nanti di follow Mbak. Terima kasih sebelumnya Mbak Fathia karena udah gak marah-marah nih di prank. Mudah-mudahan jadi saudara selamanya. Nanti kontak-kontak lagi di Instagram. Jangan marah sama aku setelah ini ya. Aduh, makasih banyak Mbak Fathia. Jangan bayar lagi, ingat. Mudah-mudahan hadiah bermanfaat. Assalamualaikum. Teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Fathia. Ya Allah, mukanya imut-imut banget, guys. Aku tuh kalau ngelihat dia tuh kayak ngelihat kayak ngelihat anak balita gitu ya. Gua nih pengen nyubit aja, cuma belum halal, guys. Ini next-nya kita akan halalkan, Masya Allah. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa ditonton video-video yang lain, video-video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Nabi Muhammad.